50, 40, 30, 20, 10. Hey. May papis nih semua. Bok. Abang Jadah. Tuh. Sini. Berdua, heh. Mami dat. Mami keluar tuh mami. Hei mami. Oh.
Iya, minta sih. Hey. Yuk mandi yuk. Yuk. Yuk, langsung tuh mandi. Yuk. Come on. Katanya harus berang dulu, karena sih. Yuk, berangnya. Kayak berangnya. Aduh. Ini aku basah. Itunya nih. Saya mau berenang. Jadi tanpa sensasi, bos juga berenang. Ngiri dia. Ayo tuh.
guys, sabut sapu anjing. Sekarang jadi tahap 2 polanya. Ya. Jadi sekarang tahap 3. Nah, tahap 3 ini pakai hair dryer, tapi hair dryer ini berbeda dari hair dryer manusia. Karena ini untuk anjing, khususnya husky, malamut, kan bulunya tebal tuh, makanya harus pakai hair dryer yang lebih besar. Oke. Okay. Jadi hair dryer ini butuh 30 menit. Ya, lama sih. Jadi mandiinnya aja itu udah 30 menit. Ngeringinnya 30 menit lagi. Jadi mau sejam gitulah ya kalau mau mandiin anjing gitu. Cuali, kok lama ya? Iya, lama. Karena dia tuh husky malamut, bulunya tebel banget. Makanya harus lama karena pasti di ada bahasanya gitu di dalam kulitnya, bulunya tuh gitu. Karena banyak banget kulit. Nah, sekarang dia udah fluffy nih. Ih, cantik banget. Ade Blue-nya juga sayang mabangnya ya, Ade Blue. Ade Blue.
Okay guys, anjing pertama yang akan saya tunjukin adalah ini dia, si cantik ini. Dia namanya Blue, Husky. Dia ada turunan malamutnya. Nah, jadi Husky, dia pintar banget ya kalau saya bilang. Okay, turn. Hey. Go. Hey, go. Terus kamu bisa apa lagi? Hah? Oh ya, kamu bisa main tebak-tebakan. Main tebak-tebakan ya. Sedap. Gimana? Ya tahu kamu pinter. Good job. Dah. Sekarang, yuk kita yang kedua. Ini kamu masuk dulu. Nah, yang kedua, ini kembarannya. Namanya Bolt. Hey Bolt. Bolt, kamu kan pinter kan? Ya. Kamu turn ya. Turn. Roll. Yes, gitu. Terus kamu bisa apa lagi? Stay. Ball. Yeah, good job. Kamu bisa combat kok? Combat. Oh iya, satu lagi. Done. Good job. Ya, masuk ya. Ya. Dark, blue. Dark. Good. Dark. Good job. Dor. Good boy. Good girl. Good job.
pemandangannya benar-benar indah guys.